Apa yang saya tahu, kita disarankan untuk berdoa ketika sujud. Soalan saya, maksud bersujud itu adakah berdoa dalam sujud-sujud terakhir saja ataupun dalam setiap sujud rakaat? Ha, baik, bagus. Ambil peluang bertanya. Dia kata dia dengar orang ngajar untuk guru mari ustaz khabar afdal berdoa dalam sujud. Okey. Jadi sujud terakhir ke lagu mana? Jawapnya semua sujud. Sujud pertama berdoa, sujud kedua berdoa, sujud rakaat kedua pun berdoa, sujud terakhir berdoa. Tapi paling afdal sujud terakhir. Faham lagi dah? Dia buat doa ni bukan macam doa tahlil panjang. Doa lah walau sepatah. Di doa di sujud yang pertama sembahyang jemaah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia berkata Allah maghfirli. Contoh, ya Allah ampunkan aku. Itu doa tu. Jadi kalau boleh selit sepatah gitu setiap kali sujud. Itu contohlah doa lain pun tak apa. Faham? Dan doa yang terakhir lebih afdal. Nah, bila tu? Bila kita sembahyang yang orang tidak ikut kita. Apa maksud afdal? Panjangkan doa. Adapun berdoa dalam sujud, setiap sujud. Boleh berdoa. Nah, tapi kalau kita nak panjang, sujud yang terakhir. Bila tu panjang? Apabila orang tidak ikut kita sembahyang. Maksudnya kita tidak jadi imam. Kalau kita jadi imam, tak boleh panjang. Kerana di sana ada hadis yang lain. Nabi kata, jika kamu menjadi imam bagi manusia, raikan 4 golongan di belakang kamu. Ada kanak-kanak, ada orang perempuan, ada orang tua, ada orang sakit. Nah, jadi doa juga. Tapi pendekkan doa. Nah, jadi kalau kita sembahyang seorang, sembahyang tajuk, sembahyang apa, tak apa, 2 jam tujuh. Nah, tujuh ke 2, ke 4 bawah kak. Nampak tak? Nah, Allah lagi ya. Nah. Kalau kita makmum, tu imaka abah kita akan. Tu imaka Allahu akbar, kita masih berdoa, harus. Tapi mana abah dengan segera angkat? Abah angkat lagi daripada berdoa. Kenapa? Ju'ilal imamu yu'tamma bih, dijadikan imam supaya kita follow ikut semua. Jadi ikut semua tu lebih abah. Nampak? Dalam sujud terakhir saya berdoa sebelum tayang akhir. Boleh ke? Boleh. Itulah tempat berdoa yang afdal. Mana sujud terakhir? Pang. Dalam sujud tu. Neh, lepas subhanarabbiyal a'la 3 kali doa. Ataupun tayang akhir lepas fil alami innaka hamidum majid. Nabi tak pernah tinggal berdoa masa tu. Pas doa baru salam. Neh. Jadi jangan bahasa Arab lah dengan Melayu pula. Adakah batas solat jika di sujud terakhir berdoa dalam bahasa Melayu? Jumhur ulama melarang membaca doa-doa dalam bahasa lain dalam sembahyang. Bacalah dalam bahasa Arab atau dengan dalam hati. Dalam kita, kalau kita berasa kita perlu satu benda, minta pertolongan Allah, ada dua tempat dalam sembahyang yang sangat mustajab doa. Faham? Yang pertama dalam sujud. Yang kedua dalam tahiyat sebelum salam. Nampak? Jaga masing-masing ni jangan tak berdoa. Dalam sujud tu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahumma sallimni. Contoh, ya Allah selamatkan aku. Rekat dia. Atau Allahumma ufilli zunubi, ampunkan segala dosaku. Kata sepatah masa tu. Maka Allah beri petunjuk pada kita. Atau Allahumma hdini, nampak, ala sabili, ya Allah tunjukkan aku atas jalanmu. Kali kita baca tiap-tiap dalam sujud, alhamdulillah, makin nampak makin mudah jalan Allah. Nah, bak kadang-kadang makhluk dah boleh tolong kita. Nah, soalan seterusnya, jangan baca bahasa Melayu. Walaupun ada khilaf, kita keluar daripada khilaf, kita baca yang bahasa Arab atau baca dalam hati saja.